Hari ini Senin 12 Oktober 2020 digelar sidang kasus narkoba Vanessa Angel di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Agenda sidang itu seharusnya tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Namun sidang tuntutan jaksa tersebut dibatalkan lantaran Vanessa Angel sedang sakit dan enggan bersuara. Meski begitu, ia tetap hadir menjalani sidang tersebut. Di hadapan majelis hakim, ia mengaku sedang sakit namun tak menyebut nama detail penyakitnya. Saat ditanya awak media tentang penyakitnya, Vanessa juga enggan bersuara. Dia langsung menuju mobilnya didampingi sang suami Bibi Ardiansyah. Dikutip dari wartakotalive.com, Senin 12 Oktober 2020, pertanyaan yang diajukan awak media dijawab oleh kuasa hukumnya Arjana Bagaskara. Namun Arjana juga tidak mengetahui sakit apa yang sedang diderita oleh Vanessa. Arjana menduga Vanessa Angel merasa tertekan karena sedang dalam masa pandemi COVID-19 dan faktor ekonomi. Selain itu, Vanessa pernah mengatakan bahwa ASI untuk buah hatinya tidak keluar lantaran stres menghadapi kasus hingga berdampak pada kesehatan. Sidang tuntutan jaksa terkait kasus kepemilikan dan penyalahgunaan psikotropika ditunda hingga Kamis 15 Oktober 2020. Arjana berharap kliennya tersebut bisa mengikuti sidang 3 hari ke depan dalam kondisi sehat. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.